dalam tubuh tadi getar mengeri. Nyoman, kenalin. Ini temen Dewi yang tinggal di rumah. Kenalin, Susi. Kita kesini naik bus kok. Naik bus atau naik plane? Ya plane. Naik bus. Plane. Memang Susi ini orangnya suka main-main. Kita kesini naik bus kok. Barang-barangnya di mana? Di hotel. Kok nginep di hotel? Lebih baik nginep di rumah saya saja. Tapi kita gak ingin ngerepotin kamu. Tidak ngerepotin. Kan sudah saya bilang dalam surat, nginep di rumah saya saja. Suratnya sudah diterima kan? Oh, sudah keterima kok. Tidak mau yang nginep di rumah saya. Bukannya begitu. Terus terang saja, habis rumah saya jelek sih. Bukan begitunya, Susnya. Iya, kita semua gak mau ngerepotin kamu. Enggak ngerepotin. Bagaimana kalau sekarang kita ke hotel kamu aja ngambil barang-barangnya? Kamu nginep di hotel mana? Kita udah bayar uang mukanya sih. Nanti saya yang kasih tahu sama pemiliknya. Pasti uangnya dikembalikan kok. Apa iya? Iya. Gimana, Wi? Ya, apa salahnya kalau kita tinggal di sini aja? Kalau nginep di rumah saya kan, tidak perlu bayar. Uangnya nanti bisa untuk pakai yang lain. Wah, kalau gitu sekarang kita check out dari hotel, oke? Okay? Oke, okay, boleh. Benar, kan? Loh, barang-barangnya belum masuk hotel ya? Sebenarnya sih kami belum masuk hotel. Iya. Takutnya ngerepotin kamu. Terus Susi bilang katanya kita pura-pura aja bilang udah masuk hotel. Padahal sih sebenarnya belum. Kita juga mau lihat reaksi kamu. Kamu basa-basi apa enggak gitu loh. Memang basa-basi kok. Ribut-ribut? Enggak ada apa-apa kok Nyoman. Airnya air ledeng atau air sumur? Si, Susi kan gak bisa kalau air sumur. Nanti badan Susi gatal-gatal semua deh. Air ledeng kok. Loh, air ledeng kan juga ada yang kotor. Itu bersih. Kami juga menggunakannya untuk minum. Kamu pakai minum? Iya. Terus kamu gak sakit? Kalau Susi nanti minumnya pakai air botol mineral aja ya. Botol mineral juga ada. Tapi kalau kalian udah selesai mandi, sebaiknya makan dulu. Sudah siapin. Nuhun ya, Nyoman. Terima kasih. Saya permisi dulu ya. Mau mengantarkan adik. Oh, iya deh. Iya. Si, kamu tuh jangan maluin saya dong. Ah, heran aku. Ya. Dan pasar guna, sanggup. Lepisi. Banget sih.
ayah dan ibu saya lagi pergi ke kantor. Oh. Tapi kalau adik-adik tinggalnya di rumah paman. Ayah, mereka suka bandel sih. Kalau gitu mereka diurusin dong gara-gara kita datang. Gak apa-apa, memang sudah begitu. Lagian mereka seneng di sana, ada pohon jambunya sih. Oh ya? Iya. Eh, jangan sampai ngerepotin loh. Enggak, udah biasa kok. Di sini ada kulkas nggak? Kamu mau es? Saya ambilkan dulu ya. Ah, nggak usah, nggak usah, nggak usah. Wih, di sini udah sejuk begini kok pakai es ya? Susi mau beli yogurt buat diet. Tapi kalau nggak ada kulkasnya nanti busuk. Ya ampun, badan udah ceking begini mau diet. Ya Allah. Loh, kita ini sekarang mesti menjaga kolesterol. Nanti kalau kelebihan bisa stroke. Sejak kapan kamu diet? Deh! Wow! Ini makanannya semuanya buat kita. Iya. Ada saus tomat juga. Saus tomat? Mm-hmm. Kamu mau saus tomat? Mau dong. Saya belikan dulu ya. Iya. Gak usah, gak usah. Susi, makan aja kenapa sih? Itu tuh, kesehatan kamu tuh ya agak mereng. Woo! Tabaskunya juga ya. Apa? Tabasku sama mayonis. Makan nanti kenapa sih biar cencong-cencong mulu? Ini pakai babi ya ya? Ini semua dari ayam. Ibu saya sengaja membuatkannya hanya dari ayam. Saya cari saus tomatnya dulu ya. Nggak usah. Kamu sih dede aja. Emangnya kamu nggak suka saus tomat sama tabasku? Nanti kalau ada, awas kamu minta ya. Eh, bukannya begitu. Tapi ini kan rumah orang. Jangan nanyain yang gak ada di rumah orang dong. Loh, kalau gak ada, terus harus bilang ada, gitu. Kita ini di sini tamu, Susi, tamu. Justru tamu, tamu itu kan dihormati. Nah, apa aja yang kamu mau, kamu minta. Udah, Wi, tenang aja. Nikmatin aja semuanya. Memang sih, kamu suka nyusahin orang. Jangan begitu. Jangan begitu gimana? Tadi aja udah nanyain saus ledeng lah, saus tomat lah. Di rumah kita aja, kamu gak pernah pakai saus tomat atau tabasco. Ayo. Ini masaknya. Cuci tangan dulu apa enggak ya? Ini pakai bumbu penyedap apa enggak ya? Kok gurih amat? Susi pantang pakai zat kimia. Hah? Pakai zat kimia kalau enak, bata aja. Jadi kamu cuma basa-basi doang mengundang Dewi datang kemari. Iya. Hah? Ya, kalau begitu, kamu nggak senang dong kalau Dewi tinggal di sini? Iya. Terus, kenapa kamu menghalangi Dewi datang ke hotel? Kalau kamu nggak nyuruh Dewi tinggal di sini juga, Dewi nggak akan mau kok. Eh, saya cuma nggak ingin Dewi kecewa. Kecewa? Nyoman. Kecewa kenapa? Rumah saya kan sangat sederhana. Lain dengan Dewi. Saya ini orang-orang biasa-biasa aja kok. Bukan orang kaya. Memang sih rumah saya besar. Itu juga rumah warisan dari nenek Dewi. Rumahnya kuno lagi. Saya bukan orang kaya. Orang biasa-biasa aja kok. Kalau Susi anak orang kaya ya? Susi? Apalagi dia. Dia mah lebih kere dari Dewi. Tapi kelihatannya seperti orang kaya. Saya jadi malu. Takut kalau-kalau dia jijik tinggal di rumah ini. Saya kira kalau Dewi dan Susi mau tinggal di hotel ya silakan saja. Di sini banyak hotel berbintang 5. Nggak apa-apa. Asal Dewi senang saja. Sekarang Dewi tahu. Kamu mau mengusir kami kan dari sini? Ayo ngaku. Bukan, bukan itu. Saya cuma nggak enak. Dewi dan Susi kesini kan hanya untuk berlibur, bersenang-senang. Kalau susah,
jadi dapat nama buruk dong tentang Bali. Hah? Punya kesan buruk tentang Bali? Nyoman, Nyoman, waktu pertama kali kami datang aja tadi pagi kemari, itu satu ketemu orang baik sekali. Dompet Dewi kan hilang, terus tiba-tiba ada yang ngembaliin. Terus udah gitu ketemu kamu lagi. Kalau nggak gitu sih, ya bisa bayar hotel dari mana. Kamu sih ada-ada aja, suka ngaco di orangnya. Nyoman, Nyoman, kita kan teman udah lama. Di sini ada disco nggak? Ada. Oh iya, kita ke disco yuk. Tapi saya tidak pernah pergi ke disco. Apa? Kamu nggak pernah ke disco? Kampungan banget. Jadi, habis dia bilang dia nggak pernah pergi ke disco. Elizabeth aja hobinya ke disco. Elizabeth? Elizabeth siapa? Oh, Elizabeth itu asisten saya. Tapi ya kalau di sini mah pembantu deh gitu. Kenapa sih kamu nggak mau ke disco? Saya emang nggak suka. Apa? Kamu nggak suka? Apa Susi nggak salah dengar, Dewi? Masa pada zaman yang canggih kayak gini ada orang nggak suka ke disco? Waduh, kamu kasihan banget. Oke, kalau begitu kamu nanti ikut kita ke disco ya? Aduh, maaf nggak bisa. Soalnya besok saya mesti bangun pagi-pagi sekali. Ya, Nyoman. Kita ini mau jalan-jalan ke Kuta. Masa sih kamu gak mau nganter kita? Aduh, bagaimana ya? Tapi... Tapi kamu gak mau, kan? Bukan begitu. Terus terang aja. Bukan begitu, tapi... Tapi kamu ogah, kan? Iya. Nah, ogahnya kenapa? Gak apa-apa. Nah, lu. Ah, kamu bohong. Saya gak percaya kalau kamu gak pernah ke disco. Munafik. Sih. Jangan asal nyeplos gitu dong. Loh, Susi kan hanya berusaha untuk vet. Susi gak percaya dia gak pernah ke disco. Memang saya gak pernah pergi ke disco. Bohong! Bener, sungguh saya gak pernah pergi ke disco. Bohong! Si! Ya, kalau gak percaya, ya sudah. Apa salahnya sih kamu pergi ke disco? Ya gak ada salahnya kalau kamu mau. Nah, kalau begitu, kamu ikut kita ke disco sekarang. Loh, kok kamu senyum? Maaf. Saya mau minta maaf, mungkin Dewi nggak betah tinggal di sini. Bukannya begitu. Enggak kok. Apa saya harus ikut ke disco? Loh, ya... Disco kan tempat yang modern. Nah, hiburannya anak muda. Nah, kalau kamu merasa masih muda, ya kamu harus suka disco. Tapi saya nggak suka. Munafik. Sih. Kadang-kadang sih munafik diperlukan juga, biar jangan ribut. Apa? Saya ikut ke disco ya? Nggak usah. Kamu kan di sini tuan rumah, dan kami di sini tamu. Kita juga ya terpaksa nggak jadi ke disco deh. Tapi saya mau ikut. Nggak usah. Ini juga nggak jadi ke disco. Dia sih cuma ngomong doang. Nggak apa-apa kok. Saya yang antar. Saya ganti pakaian dulu ya. Nyoman! Kampungan. Besok kita mesti cabut dari sini. Susi gak cocok sama dia. Cabut kemana? Bali Beach Hotel. Duitnya? Gak tahu. Susi, Nyoman itu merasa malu dan bersalah karena kita tinggal di sini. Kamu sih belaga sok kaya lah, sok ini, sok itulah. Tadi dia menyarankan kalau kita mau pindah, pindah aja ke hotel berbintang 5. Iya. Kamu harus minta maaf ke dia. Loh, Susi kan hanya berusaha fair. Mengajak dia terus terang. Supaya dia jangan kebiasaan basa-basi. Memang sih, terus terang dan kurang ajar itu memang dekat sekali. Tapi kamu tuh bukannya terus terang, malahan kurang ajar. Kita ini tamu di sini, Susi. Kapan sih kamu dewasanya? Kena kecil terus. Dewasa dikit dong. Kalau kamu frustasi,
Jangan masa orang lain dong, Susi. Kenapa sih mesti frustasi? Sekarang kan kamu sudah punya pekerjaan. Kamu bisa berlibur. Kamu punya teman-teman. Dewi juga kan teman kamu. Kamu tidak kesepian seperti yang kamu sangka deh. Mungkin kamu hanya manja. Tapi jangan Nyoman dong yang disalahkan. Mau cari-cari pakaian biar seperti Susi. Hah? Buat apa? Kan mau pergi ke disco. Nggak bagus ya? Bukannya nggak bagus, tapi kalau kamu pakai pakaian kayak begini mah jadi lucu. Kenapa lucu? Karena pakaian itu juga sebagian dari identitas diri kita sendiri. Kalau nggak cocok dengan perasaan kita, ya mana klop. Kamu kelihatan kayak tong sampah. Apa? Saya kelihatan seperti tong sampah. Bukan kelihatan lagi, mirip. Kalau yang ini bagaimana? Nyoman, memang kamu gak pernah ke disco? Belum. Terus kenapa mau atuh? Saya kasihan sama Susi. Dia tidak ada yang nganter ke disco. Alah, Susi, jangan terlalu dipeduliin deh. Tapi dia benar. Benar apanya? Dia tidak suka berpura-pura. Memang kamu suka pura-pura? Bagaimana saya bilang tidak suka disco? Saya kan belum pernah pergi ke situ. Iya, tapi kan kamu punya hak untuk bilang tidak gitu. Tapi bagi saya menghormati tamu itu yang lebih penting. Tapi kan gak usah pakai berpura-pura. Kalau gak suka, bilang aja gak suka. Memang sih kelihatannya sering berpura-pura, tapi saya suka melakukannya kok. Nyoman, saya ini kan teman kamu, Susi juga teman kamu. Kalau dia mah jangan terlalu dimanjakan deh. Tapi ada baiknya juga saya pergi ke disco, biar tahu. Ya kalau alasannya begitu sih nggak apa-apa. Tapi kalau alasannya gara-gara Susi, jangan. Mungkin bukan. Apa? Terus terang. Selama ini belum ada yang ajak saya pergi ke disco. Jadi saya ingin ke sana biar tahu. Saya jadi malu. Kamu dari dulu jujur terus, enggak pernah berubah-berubah. Tahu enggak? Zaman sekarang tuh jarang orang yang jujur, tapi saya kira Susi juga jujur. Jujur sekaligus kurang ajar itu mah. Iya. Ayo dong. Jadi enggak ke disco. Jadi ya udah cepetan ganti pakaian kamu. Pakaian macam apa? Ya pakaian biasa aja, yang sesuai dengan kepribadian kamu. Ayo cepetan. Ayo cepetan, yang bagus ya. Iya, iya. Pesan minum kamu, pesan aja deh. Apa gitu. Mas mau pesan pakai apa?
pemirsa, bagaimana acara yang baru saja Anda saksikan? Semoga dapat menghibur Anda sekeluarga. Kini saat-saat istimewa Anda akan kami temani dengan menghadirkan kelanjutan sinetron seri Merenda Hari Esok. Selamat menyaksikan.